Ini Isuzu Panther LS 2500cc tahun 2004. Generator HO dipasang di sebelah kanan menggunakan model JE5100S. Single reaktor Dressel. Ini reservoirnya. Gas HO keluar dari sini masuk ke tabung akumulator. Tempat pengisian airnya di sini. Didukung oleh check valve. Jika mesin mati, maka terjadi vakum di sini, udara akan masuk mendorong air dari sini akan pindah ke tabung ini. BTWM-nya. Selang dan kabel turun ke bawah. Sini masuk ke tabung pengaman water trap, kemudian gas akan keluar dimasukkan ke sini. Jadi sebelum filter udara. Kemudian untuk relaynya ini dihidupkan melalui kunci kontak. Cukupkan di sini aja. Start. Ini udah jalan. Itu ditambahin apa, Pak? Alat? Ini air dirubah menjadi gas. Ini bisa digedein, bisa dikecilin. Ini kalau bahkan bisa mati ini ya. Ini bisa dikecilkan. Ini gasnya tuh. Ini gas hidrogen, hidrogen oksigen. Jadi untuk menaikkan oktan atau setan bahan bakar. Jadi nanti kalau mobil bensin cukup isi premium atau pertalite, maka minimal jadi pertama, bahkan menjadi pertama turbo, tenaganya lebih besar gitu. Kalau untuk diesel, diesel common rail itu ya yang baru kan wajib pakai ini ya, artinya nggak boleh pakai biosolar. Kalau pasang alat ini cukup isi biosolar, maka tenaganya seperti pakai paminat ya. Jadi ini bukan uap air, tapi ini asli gas air yang dulu menjadi gas. Gas ini gas hidrogen. Dia nyala terus gitu loh kalau mesin dalam keadaan. Oh, yang ngikutin itu kunci kontak. Mati ikut mati ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ini gas hidrogen, bisa kita ambil gasnya di sini, dimasukkan ke plastik, kita sulut meledak. Gitu.
tidak rawan pecah, Pak? Kita udah 10 tahun ya, terbukti awet. Sudah 2010. Dan gas apa? Knalpotnya juga walaupun diesel tapi kan enggak menyengat. Iya. Jadi gasnya bisa diatur di sini. Ini bisa dinaik turunkan ya. Ini. Untuk diesel ini posisinya ada 5. Kalau kita putarkan 0 sini, 0 maka nggak keluar gasnya. Terus, terus. Ayo.